aman. Oke, ini untuk pertama warna gelap, speknya bahan, serinya loper teman-teman. Dan di atasnya ada warna cerah Mas Hakim. Lanjut untuk yang seri F1 ya, spek yang bahan, tampilannya seperti ini teman-teman. F ya, dan warnanya macam-macam teman-teman, dari warna gelap dan warna cerah. Hargrup teledekan biru, yang kelamin jantan, dan tersedia untuk yang trotol teman-teman. Ada jenis burung cucak jenggot yang Jawa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman kicauman ya. Admin masih di pasar burung Pramuka, dan kita start di bagian parkiran depan atau parkiran mobil ya. Sebelum mulai, admin ucapkan banyak terima kasih buat para teman kicaumania yang selalu hadir simak tonton video channel Master Burung. Tak lupa doa buat para teman kicaumania, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan diberkahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini teman-teman kita mau coba silaturahmi ke kiosnya Bajang lagi ya. Menurut informasi lagi ada bongkaran burung, kira-kira burung apa saja dan berapa harganya. Ini dia untuk lokasinya. Untuk dukungannya jangan lupa tekan tombol subscribe-nya serta nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Ganteng. Waalaikumsalam Mang. Oke Mas Hakim, jadi tepatnya di hari Selasa ya Mas ya? Iya Selasa. Tanggal 11 Juni. Ini kita mau pantau buat stok di kiosnya Bajang. Iya. Dan kebetulan Mas Hakim lagi tugas di kiosnya Bajang ya? Iya Mas. Oke, kita informasikan untuk stok hari ini kira-kira ada burung apa aja nih? Ya, burung kuper kutut, kenari, dan burung-burung lainnya rata-rata banyak Mas. Oke, aman lah ya? Iya Mas. Nanti kita pantau ya. Dan info kirim-kirimnya bagaimana? Seperti biasanya, Jabodetabek melalui ke Codil, luar pulau, Jawa, campur dulu baru barang kita kirim. Yang pengen tahu spek burung, nanti video call boleh, atau kirim video terbaru ya, Mas ya. Tuh ketambahan dari mana nih? Ya, asal namanya cocok, burungnya bawa ke toko. Ke kios? Iya. Syaratnya burung sehat? Syaratnya burung sehat, bawa ke sini dulu, okay. Biar tahu kondisi. Dan pasti cocok tambahannya lah ya. Iya, Mas Hakim, kalau soal harga di sini net atau masih bisa nego nih? Ya, kalau burung kecil-kecil ya emang harganya udah pas Mas. Oke, Tapi ada sebagian juga untuk jenis burung yang masih bisa dinego ya Mas Hakim ya. Oke, kita coba pantau Mas Hakim buat stok yang tersedia tepatnya di kios Bajang hari Selasa tanggal 11 Juni ya. Iya Mas. Dimulai dari jenis burung pleci teman-teman. Ini pleci mana Mas Hakim? Ini kiriman dari Jawa Timur Mas. Oh, kiriman dari Jawa Timur. Pleci Pacitan. Namanya pleci Pacitan, yang nggak asing lagi teman-teman, kiriman dari Jatim ya. Kelamin masih campur ya Mas Hakim ya? Kelamin campur. Tinggal request aja lah yang lagi cari jantan atau betinanya. Perekor kena berapa Mas? Perekor 110. 110 ribuan teman-teman dari pleci Jawa Timur atau Pacitannya. Dilanjut ke burung masteran ada Sri Gunting abu-abu, dan ini untuk KTP yang Sumatera punya ya. Pantauannya burungnya mulus, masih semi pur ya Mas Hakim ya? Semi pur Mas. Harga dari per ekornya kena berapa? Mulus bondol sama aja Mas, 100.000. 100.000-an. Baik, harganya rut teman-teman ya, mau mulus atau yang bondol. Dilanjut ke jenis burung sisem. Nah, untuk sisem juga ada pantauannya nih teman-teman, atau ada stoknya ya. Ini sisem speknya bahan, ada mulus, ada bondol, harganya kena berapa Mas Hakim? Harganya 30.000 Mas, jantan-jantan. Jantan-jantan. Bondol mulus sama? Iya. Oke. Dan pantauan selengkapnya ada jenis burung kepodang ya, untuk KTP yang Jawa. Ada berapa ekor nih Mas Hakim? Ya, stok lumayan Mas. Ada lumayan ya. 5 ekor ada. Harganya per ekor kena berapa nih? 180. Baik, untuk per ekor dari kepodang Jawa ya. Lumayan nih, kurang lebih ada 5 ekor teman-teman. Untuk peminatnya jadi merapat di pantau saja ya. Dan di bawahnya ada jenis burung zebra fin buat yang lokal punya. Iya Mas. Kalau untuk harga dari sepasang kena berapa Mas? Sepasang 70. Satu 40. Baik, dari zebra fin lokal ya. Untuk di bawahnya ada pantauan dari burung Pokse Mandarin. Nah, ini pantauan ada yang mulus, ada yang bondol. Kalau harga bagaimana Mas Hakim? Harga 100.000. Rut. Iya Mas. Oke, rut. Mau bondol mau mulus harganya sama, 100.000-an ya. Bergeser ke Jalbo teman-teman. Stok Jalbo pokoknya aman banget nih. Mata putih ada, yang tua juga ada. Baik, harganya kena berapa? 50.000 Mas. Rut. Iya. Mata putih boleh, mata kuning boleh, 50.000-an ya. Iya. Dilanjut ke jenis burung pentet, tapi untuk stok tinggal berapa ekor nih Mas Hakim? Itu tinggal satu ekor Mas. Tinggal satu ekor. Iya. Berapa nih? 80.000 lah. 80.000, gondolan ya, iya. Semi pur teman-teman. Jadi stoknya terbatas, tinggal satu ekor.
Dan bergeser ke burung masteran, teman-teman. Ada jenis burung cucak jenggot yang Jawa ya. Hari ini tinggal berapa ekor nih, Mas Hakim? Tinggal 5 ekoran, Mas. 5 ekoran. Oke, ini masteran handal juga, teman-teman ya. Kalau untuk harga per ekor kena berapa nih? Rp450.000. Rp450.000. Silakan, teman-teman ya. Dan banyak banget peminatnya ya dari jenis burung cucak jenggot Jawa nih, teman-teman. Dilanjut ke burung ocehan, teman-teman, ada jenis burung seledekan biru yang kelamin jantan dan tersedia untuk yang trotol, teman-teman. Ini salah satu jenis burung yang oceannya merdu juga, Mas Hakim. Itu bagus, Mas. Bagus, kalau ya? Buat masteran. Buat masteran bagus. Iya. Buat ocehan? Buat ocehan lebih kenceng lagi suaranya. Oke, teman-teman ya. Jadi ini fungsinya cuman buat ocehan tapi bisa juga buat masteran juga ya, kata Mas Hakim. Ini harganya kena berapa nih? Harganya 65. 65. Baik, teman-teman ya. Biasanya kalau normal pastinya diangkat dari 65 up ya. Ini stok ada satu ekor. Satu ekor tapi yang trotolan bagus, Mas. Oke, trotolan bagus, no minus nih, teman-teman ya. Karena stoknya satu ekor, jadi siapa cepat dia yang dapat ya untuk new merdunya dari seledekan biru trotol jantan. Kapan ini? Tukeran, no. Oh, ada tukeran. Rawatan. Oke. Burung jadi burung rawatan ya. Dan kita bergeser ke burung kenari, teman-teman. Jadi stok kenari hari ini lagi banyak ya, Mas Hakim? Oh, aman. Aman. Oke, ini untuk pertama warna gelap, speknya bahan, serinya loper, teman-teman. Harga per ekor kena berapa, Mas? Itu loper yang gelap, Mas. Harga 65. 65 ribuan ya, teman-teman, untuk kenari loper spek bahan warna gelap ya. Dan di atasnya ada warna cerah, Mas Hakim. Iya, warna cerah yang loper. Harganya kena berapa nih? Harganya di angka Rp90.000. Rp90.000. Ini sama ya? Sama, Mas. Dua kandang. Nah, kalau yang ini, Mas? Ini loper, tapi warna putih sama warna merlock lokal. Harganya? Rp110.000. Rp110.000. Khususnya warna putih dan merlocknya ya? Iya. Oke. Spek berikutnya ada jenis burung kenari yang seri AF ya. Ini pilihan warnanya macam-macam, teman-teman, dari warna gelap dan warna cerah. Harga dari per ekornya kena berapa, Mas Hakim? Ini stok yang baru. Stok yang baru. Rp150.000. Oke, stok yang baru. Ada dua kandang. Ada dua kandang sama ini. Terus? Yang satu kandang ini stok lama. Harganya kena berapa? Rp130.000. Baik. Untuk stok lama ini ada warna putih, gelap dan juga cerah, teman-teman ya. Dilanjut untuk yang seri Evan ya, spek yang bahan tampilannya seperti ini, teman-teman. Evan lagi banyak, Mas Hakim ya? Evan baru turun malah. Oh, baru turun. Baik, untuk yang seri Evan ini baru turun, spek yang bahan warna ada Isabel, gelap, cerah, pun macam-macam pokoknya, teman-teman. Dan kalau untuk harga dari per ekornya kena berapa, Mas Hakim? Kalau Evan, Mas, warna gelap cerah itu sama aja, road 225. 225 ribuan. Baik, teman-teman ya. Untuk seri Evan spek yang bahan. Kalau di atas ini stok yang lama, Mas Hakim ya? Ya, itu stok yang lama, pastinya harga beda. Harganya kena berapa? Itu harga Rp200.000, Mas. Rp200.000 bebas pilih warna. Sama aja, Mas. Oke. Baik, teman-teman, untuk pantauan buat berikutnya kita sudah dapat untuk sampel buat kenari yang spek gacoran ya, teman-teman. Ini lagi banyak juga buat stoknya, dari warna star blue, warna bone, warna cerah atau warna gelapnya, teman-teman. Kita pantau lebih jelas atau lebih dekatnya buat spek gacorannya ya. Serinya seri loper, ini dia untuk tampilannya. Jadi semisalkan untuk para teman kicomania yang lagi cari spek gacoran, silakan tinggal langsung merapat di pantau ya, Pasar Burung Pramuka Lantai Dasar, kiosnya Bajang. Mas Hakim, dari kenari yang gacoran ini warna kan macam-macam, ada yang warna gelap ya,
Iya. Nah, kalau untuk harga dari yang warna gelap gacoran kena berapa, Mas Aki? Mulai dari yang gelap 250. Oke, ini untuk yang warna gelap ya, gacoran seri loper. Kalau hijau yang botol maksudnya juga gelap, Mas. Maksudnya gelap juga ya, hijau botol. Baik. Kalau untuk yang warna cerah seperti ini, Mas Hakim? Warna cerah kuning-kuning terus bond star blue. Baik. Di harga 280. Masuknya star blue kategori cerah juga ya? Cerah, Mas. Nah, buat yang sepeda gacoran, teman-teman ya, silakan. Jadi ini banyak pilihannya. Jadi warna hari ini ada warna gelap dan warna cerah sama star blue doang ya, Mas Hakim ya? Kalau yang putih juga ada, harganya paling tinggi, Mas. Oh, yang putih juga tersedia. Nah, ini untuk yang warna putihnya ya, teman-teman. Harganya yang paling up. Kena berapa, Mas Hakim? Harganya 300.000, Mas. 300.000. Susah soalnya. Oke, silakan teman-teman ya. Nah, ini ada juga untuk bon merlok ya, Mas Hakim ya. Iya. Nah, ini masuk kategorinya warna cerahnya. Silakan teman-teman. Ini merlok juga ada. Nah, ini ada juga untuk merlok yang gacoran, teman-teman ya. Pokoknya masuknya kategori yang warna cerah nih kayak gini 280.000. Nyari betina dari burung kenari, kelamin betina ini juga terpisah tersedia ya, jadi nggak repot-repot nyolok lagi. Ini untuk serinya seri yang apa nih, Mas? Urban yang udah matang, Mas. Harganya kena berapa? Ya, harga bahan tak kasih 150 sama 225. 150? Yang AAP. 125 yang Eban betina. Oke. Siapang. Baik, teman-teman ya. Untuk pantauan yang berikutnya, teman-teman, ini ada murai batu ya. Buat yang pastol ya, Mas Hakim? Iya, Mas. Pastolan. Ekor kurang lebih berapa nih? Kurang lebih itu 20-19. Kurang lebihnya ya. Nah, untuk selengkapnya nanti bisa dipantau ya, teman-teman. Speknya yang pastol gacoran, harganya dibanderol berapa, Mas Hakim? Di harga 2 juta, Mas. 2 juta. Burung aja atau full set nih? Full set boleh, burung aja boleh. Oke. Gede, jadi, Mas. Kalau full set ini juga harganya sama 2 juta? Sama. Oke, silakan teman-teman ya untuk murai batu. Nah, ini ada satu ekor doang, teman-teman ya. Burungnya gede. Burungnya gede, oke. Nah, ini tampilan lebih jelas atau lebih dekatnya ya untuk murai batunya, teman-teman. Bergeser ke burung perkutut, teman-teman, untuk stok hari ini perkutut lagi ready banyak banget. Berapa ratus ekor, Mas Hakim, kira-kira? Kemarin turun 500 ekor, Mas. 500 ekor. Lokal punya. Ini lokalnya lokal mana, Mas Hakim? Itu lokal Blora yang panjang-panjang. Oke, lokal Blora punya ya. Jadi stok hari ini ada kurang lebih 500 ekor. Ya. Harganya kena berapa, Mas Hakim? Yang Blora itu harganya kena 15.000. 15.000-an. Iya. Pembelian satu ekor ya. Iya, semakin banyak pastinya semakin murah ya. Nanti dikurangin. Oke, teman-teman ya, dari perkutut lokal yang Blora. Ini bawah sama? Ini yang bodi kecil-kecil. Oke, yang Tuban. Yang Tuban. Perekornya? Perekornya 10.000. 10.000-an. Baik, teman-teman. Cuma satu ya. Kandang, Mas. Tandanya oh, tali. Satu kandang. Ungu. Ungu, baik teman-teman ya. Untuk perkutut lokal yang Tubanya, harganya per ekor dibondrol dari 10 ribuan ya. Untuk lokal Tubanya. Dan tersedia juga dari lokal Randu Blatung, Mas Hakim. Oke. Lokal super. Lokal super ya. Jadi yang loper itu bukan hanya kenari doang, teman-teman. Ternyata perkutut juga ada yang lokal super ya. Ini yang KTP Randu Blatung khususnya. Harganya dari per ekor kena berapa, Mas Hakim? Di angka 30.000, Mas. 30.000-an. 500 ekor jenis burung perkutut, teman-teman, dari lokal Tuban, Blora, dan Randu Blatung ya. Dimulai harga 10.000 ya, Mas Hakim ya. 10.000, 15. Dan 3. Mahal 30.000. Baik, teman-teman, untuk penghobi dari perkututnya atau teman kumannya, pokoknya merapat ini aman banget, banyak pilihannya. Dilanjut ke jenis burung perkutut Bangkok untuk yang perdana atau yang usia masih muda ya. Harga dari perekornya kena berapa, Mas Hakim? Perekor 50.000, Mas. 50.000 saja dari perekornya, teman-teman. Ada juga untuk burung perkutut yang warna silver. Nah, ini untuk yang usia muda, teman-teman. Harganya perekor cukup dibanderol 70.000 ya dari perkutut silver mudanya. Dan untuk perkutut yang warna silver, usia dewasa juga tersedia. Harganya berbeda, teman-teman ya. Untuk perekornya dibanderol berapa, Mas? 150. 150. Jambul juga ada. Nah, jambulnya di sebelah kiri juga tersedia nih, teman-teman ya. Harganya kena berapa, Mas? 150 sama, Mas. Baik, untuk yang jambul, teman-teman. Khususnya yang lokal punya.
Geser ke bawah, di sini terpantau untuk jenis burung perkutut cemani, Mas Hakim ya. Cemani. Harganya pernah berapa per ekor? Cemani muda 70.000. 70.000 buat usia yang muda. Kalau yang tua 150. Yang tuanya 150. Stoknya ada? Itu yang tua. Oh, ini yang tua ya. Iya. Nah, ini untuk penampilan dari perkutut cemani yang usianya muda, harganya 70.000 ya, teman-teman. Sekarang kita berlanjut untuk jenis burung perkutut buat yang Bangkok Super. Ini ada ring kebumen, ada juga ring altis, ya. Harga dari per ekor kena berapa, Mas Hakim? Ring altis 2,5. 250. Iya, Bang. Kalau oke, kalau yang kebumen. Kebumen kalung tepuk, Mas. Ya, ini kalung tepuknya ya. Kalung tepuk kena berapa dulu nih? Di angka 2,5. 2,5 dari perkutut kalung tepuknya. Biasanya 2,25. Kalau untuk yang perkutut ring altis kena berapa, Mas Hakim? Ya, bahan 2,5. 2,5 juga. Gacoran ada juga. Ada juga. Itu harganya kena berapa? Yang gacor yang sebelah kanan. Sebelah sini ya. Oke, kita coba pantaukan, teman-teman. Nah, ini untuk maksudnya gacoran, jadi udah manggung, teman-teman ya. Berapa, Mas Hakim, yang gacoran? 3,5. 350.000. Baik, teman-teman ya. Jadi ada perkutut Bangkok altis, ada juga ring kebumen. Kalau untuk jenis burung perkutut menyusulkan dari suara ya, teman-teman. Dan untuk peminat dari perkutut, teman-teman, ada warna silver dan ini untuk pantauan yang sudah pada manggung, Mas Hakim ya. Ya, udah bunyi. Harganya kena berapa? 2,5, Mas. 250.000 buat pantauan yang sudah pada bunyi perkutut silvernya, teman-teman. Dilanjut ke burung perkutut buat yang mempunyai katuranggan Rondo Semoyo ya, teman-teman. Ini stoknya juga selalu menyediakan nih. Masih aman lah untuk pilihannya. Harganya pun terjangkau, per ekornya cukup dibanderol 50.000 untuk perkutut Rondo Semoyonya. Dilanjut ke jenis burung puter pelung, teman-teman ya. Nah, ini untuk stoknya juga masih aman di kiosnya Bajang. Jadi untuk peminatnya atau penggemarnya silakan bisa langsung berapa dipantau saja. Harga dari per ekor kena berapa, Mas Hakim? 70.000. 70.000-an dari puter pelungnya. Pilihan dari puter pelung, teman-teman, yang pantauannya sudah bunyi juga tersedia. Selengkapnya nanti yang penasaran bisa merapat dipantau ya. Nah, harganya cukup dibanderol 200.000, Mas Hakim. Iya, Mas. Baik. Kalau di sini untuk yang puter apa nih warna putih? Black spot. Pantauan yang bagaimana, Mas? Black spot udah bunyi. Oh, udah bunyi. Harganya kena berapa? Black spot berapa? Black spot? Atau Mas? 300.000. 300.000. Baik, untuk pantauan bunyi dari puter black spotnya ya. Terus di sini ada juga nih, Mas Hakim, untuk tekukur leopard ya. Tekukur leopard, Mas. Berapa nih? Itu udah manggung bunyi. Di angka 2,5. 2,5-an, baik. Tapi ini lagi bobo, teman-teman ya. Jadi yang penasaran dipantau saja nanti ya. Nah, ini ada juga, teman-teman, untuk yang masih kategori ombyokan ya, dari tekukur black spot, Mas Hakim. Black spot, Mas. Harganya tetap sama 250. Iya, okay. Tapi tadi itu udah pisah. Pantauan bunyi ya. Yang pantauan bunyi juga harganya sama, teman-teman. Baik, Mas Hakim, alhamdulillah untuk hari ini kita sudah pantau buah stok yang tersedia. Semoga informasinya bermanfaat ya, Mas Hakim ya. Iya, Mas. Buat para teman Kicau Mania, pokoknya kios Bajang ini menjadi rekomendasi buat para teman Kicau Mania, harga yang terjangkau, kualitasnya mantul dan pastinya aman. Nah, terima kasih, Mas Hakim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Baik, teman-teman. Jadi untuk selengkapnya buat para peminat atau yang lagi cari jenis burung yang sudah kita pantaukan hari ini, silakan tinggal langsung merapat dan dipantau ya. Pemesanan tinggal lanjut di halo-halo saja, nomor kios kita cantumkan di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.